Berikut ini cara mengatur layar depan HP Samsung J2 Prime, seperti menampilkan jam dan menghilangkan aplikasi. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Ini kan belum ada jam, dan kalau kita ingin menghilangkan aplikasi di layar depan cukup mudah. Kalian tekan lama saja. Ini kan ada opsi hapus. Nah, arahkan ke sini hapus. Ini ada juga pilih hapus. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghapus home yang ini, kita tekan lama, pilih di sini home yang kosong atau beranda yang kosong. Nah, untuk menambah jam, kita tekan lama di tempat yang kosong, biasanya pakai dua jari juga bisa kalau HP Samsung. Kemudian pilih widget. Nah, widget ini bisa kalian lihat ada widget cuaca yang ada jamnya di sini, kemudian ada jam. Nah, misalnya kalian mau pakai jam yang ini, tekan lama, arahkan ke home screen. Nah, itu sudah ada jam, bisa kalian atur posisinya. Tekan lama untuk memindahkan lokasi. Jadi seperti itu.